nggih baku le orang gowo plastik ya mbak ini ratu mbak satu berapa satu porsi? Satu porsi 5.000 paling murah. Masyaallah. Kek ya ini lho, sini 5.000 kuwi lho. Opera murah piye jajaran? Pokoke jempol. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum ya mbak. Suasana dusun Krajan, Desa Wonodadi Kulon, Lorok Pacitan sangat cerah sekali. Meskipun beberapa hari kemarin disempat dilanda hujan dan ini sudah terang, sudah terenceng, terlihat langit biru disaput dengan mega-mega putih sehingga suasana indah mempesona sekali. Dan pagi menjelang siang ini saya berada di warung pinggir jalan. Itu yang kesana yang menuju ke Galarum, Lorok Kota dan sekitarnya. Itu yang ke arah Etan yang mengarah ke daerah Sembowo. Saya akan langsung ini ingin menemui salah satu direktur pengelola atau bos yang mengelola warung bambu Mak Lampir yang pada minggu-minggu ini sedang diadakan grand opening atau peresmian, yaitu meresmikan warungnya yang baru, iya Pak Anggo, baru berdiri. Saya langsung menuju ke lokasi dapur atau tempat masak. Di sini tersedia berbagai kuliner dan berbagai minuman. Ini Bapak Karno. Pagi Pak. Ya. Bapak selaku pimpinan ya di sini atau bos? Oh, kokinya. Ya, di sini ini koki merangkap sang juragan atau bos. Ben anu ben lumpuh. Jadi ini tidak memakai karyawan, cukup sendiri. Ini sedang apa, Pak? Panjenengan ini? Masak mie, Pak. Masak mie? Iya, iya. Mie goreng. Oh, mie goreng. Jadi di sini juga menyediakan mie goreng. Ini mie goreng. Terus direbus ya. Bakso bata. Ya, terus ya. Macam-macam, Pak. Oh, macam-macam. Iya, iya. Segala request dilayani. Oh. Jadi lah kalau share apa online bisa, Pak, ya? Oh, iya, iya. Ya. Data cocok, Pak, ini. Di sini ini yang membuat nyaman itu lokasinya itu dekat jalan raya, tapi tidak begitu ramai dan sedap alas, jadi sejuk ger suasananya. Pokoknya, tapi anu Pak, kabare enek anu berapa sego goreng ya? Berapa satu porsi? Satu porsi 5.000 Pak. Ya, masyaallah. Kek ya ini loh, jadi 5.000 kuwi loh. Opera murah piye jajaran? 5.000 sudah satu porsi nasi goreng lezat nikmat. Aku lek ngono tak nyoba Pak Sokono ya. Tak ingin mencicipi nasi gorengnya. Ini mie goreng kecap ini. Oh, ini mie goreng kecap. Iya, iya. Oh, sudah mateng ya.
di anu Pak Ibu nih. Ini sih Pak. Oh. Ibu. Ini ibu dia. Mesti. Selamat siang. Salam dari Malampir. Selamat siang juga, Bosku. Oke. Saya tuh anu Mbak penasaran banget. Apa nih, Pak? Kenapa kok di jeri warung Mak Lampir yo? Tombok jeling biyane ae. Kenapa? Pak Bos. Oh. Ini ngerti Pak Ari. Anu. Lolol, sik. Sik, Mbak, ya aku tak anu nemoni Bos ya. Ya. Yo. Yo, nangae sik. Aja ngomong ya. Ini kita di pinggir jalan raya yang menghubungkan Galarum Lorok menuju ke Sembowo ya. Anu Mbak, ikan nuwapi gambare ale anu ket sebelah taman ini Pak. Oh, iya. Ya. 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 Tadi sudah saya sampaikan, saya itu ingin tahu tentang bagaimana kisah warung Mak Lampir. Mbok yo cuma Lampir to Mbak yo jenengane opo ngono to. Ipi ya Pak, sejarahnya itu bagaimana? Sejarahnya intinya tahun 2000 Pak bawa jenengan? Ya, main ketoprak ini sing dilakoni sing paling elek dhewe lah. Intine di situ aku didadekno kaya jenenge ke sing pemain sing paling elek dhewe rupane intine rambutnya panjang terus diwedhaki sampai sak sak panjangnya rambut itulah diwedhaki. Jadi desain ini ya kayak mirip-mirip Mak Lampir seperti itu. Jadi dari situlah jadi bolo-bolo kabeh iki nyeluke ya mulai dari itu sing dikono kuwi ya Mak Lampir. Dari ini sampai saiki ya nyeluke ya Mak Lampir seperti itu. Misalnya awal seperti itu. Tapi orang pegel Mbak di anu. Iki Mak Lampir jenengan iki. Ora ya. Malah barokah Pak. Iya yo begitu ya. Cilik nyeluk yo Pak Mak Lampir. Mak Lampir yo. Mbok Mbah yo Mbah Lampir. Mbah Lampir. Iya ya. Ah Mbak Mara iki Mak Lampir iki terkesan kadang ngono wong tuwek lek anu sinetron itu Mbak. Enggak apa-apa. Enggak apa. Penting hatinya bagus. Oh iya. Sip. Iya. Terus ya, anu Mbak, ini warung ini tuh di samping menyajikan aneka kuliner termasuk tadi ada mie goreng, ada nasi goreng, ada soto, bakso bakar dan aneka kopi, minuman. Itu apa saja Mbak? Di samping agen guling Mbak. Apa? Agen guling. Berita apa tuh Mbak? Transaksi. Perbankan tanpa kantor. Oh. Perbankan. Bisa di situ ya. Iya Mbak, iya. Saya mendukung sang Mbak warung ini. Saya doakan semoga lancar ya. Oke Mbak. Oke. Tolong para penggemarnya Mak Lampir ya didukung channel Pak Jaji. Insyaallah. Amin. Oke. Salam pelanggan baru Mak Lampir buat Oke, pokoknya jempol. Terima kasih. Oke, assalamualaikum ya Mbak. Anak jauh.
lamban ting kini Oh, yeah.